الحمد لله الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mengucapkan Fadil Ustaz Ahmad Syarkawi Ishak selaku pengurusi majlis yang dibuatkan rumah Mubir Pakar Mantan Tertu Badan Serai Badan Serai. Alhamdulillah yang dimuliakan Fadil Datuk Seri Abu Hassan Al Hafiz, Mantan Pegawai Agama Istana Negara, Perangkap Penaung Kompleks Tarbiyah Rauh Datuk Jannah, atau singkatannya Kota Raja di Pung Perak. Khususnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada pagi ini di waktu duha ini dengan dimeriahkan oleh teriakan kanak-kanak yang bersukan. Meriah lagi masa sekolah kanak-kanak, ada sekolah dewasa pula belum kita bicara. Alhamdulillah tuan-tuan yang rahmati Allah Ta'ala, pada pagi ini kita berpeluang untuk berinteraksi, dapat bersama dengan majlis bersama Datuk Seri Abu Hassan Din, dan juga pada pagi ini Datin Seri bersama kita juga. Alhamdulillah dalam perjalanan kami nak ke Pendang Kampung Ustaz Syarkawi, ada ambil program di Masjid Tokai Ustaz Mah. Malam tadi di Masjid daerah Bagan Serai, pagi ini saya bagi ruang minta Datuk Seri dapat sama-sama kita dalam majlis doa pada pagi ini. Saya pilih tempat Ustaz Syarkawi untuk atok jadual. Alhamdulillah, kita tak lupa kawan. Ya, alhamdulillah tempat ni makin sempit nampak ya. Ustaz Syarkawi kena buat 3 tekad. Dah ada tempat baru kan, tak dapat bersama 2 malam lepas dekat tempat baru. Saya pun dengan Datuk 2 malam lepas di Ipoh ada forum. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita pada pagi ini. Pagi ini format program kita ialah Datuk Seri akan menyampaikan mukadimah dalam setengah jam. Lepas tu kita akan buka sesi soal jawab agama. Apa-apa kemuskilan, tuan-tuan puan-puan boleh ajukan soalan secara bertulis. Saya akan baca. Kalau soalan tak banyak, kita balik awal. Soalan banyak, kita balik subuh esok. Sama. Baik. Oleh kerana tadi saya bincang dengan Datuk, ramai orang perempuan, jadi kita pilih tajuk kaitan dengan orang perempuan. Tapi tak semestinya orang lelaki tak perlu dengar. Kena dengar jugalah. Sesuai juga untuk kita bawa pesan ini pada ilmu ini, pada isteri kita yang tak datang, pada anak perempuan, pada kakak kita, adik perempuan kita, insyaAllah. Baik, peringatan bersama. Tajuk yang dipilih ialah mengapa ramai ahli syurga, ahli neraka terdiri pada orang perempuan. Kenapa wanita ramai menjadi ahli neraka? Memang itulah tajuk kan. Jadi kita akan dengar kupasan bagaimana kita nak hindarkan diri kita daripada tergolong pada golongan ini. Na'udzubillah ini jadi. InsyaAllah untuk Seri Abu Hassan Din, kita ada ruang lebih kurang setengah jam untuk mukadimah. Lepas tu kita buka sesi soal jawab. InsyaAllah. Silakan Datuk Seri dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama sekali yang kita muliakan Fadil Ustaz Syarkawi selaku tuan rumah dan keluarga, yang kita muliakan Al-Fadil Ustaz Azhan Ishaq selaku moderator merangkap pengasas dan mudir
komplek tarbiyah Rawdatul Jannah, tapi singkatannya Kota Raja, di Taman Miru Ipoh. Seterusnya, puan-puan, tuan-tuan, saya mulakan puan-puan, minta maaf tuan-tuan ya, saya mulakan puan-puan dan tuan-tuan, sebab hari ini kena ladies first, sebab dia ramai kuliah per kuliah dia. InsyaAllah mudah-mudahan pada pagi ini di tempat ini dan dalam suasana begini, insyaAllah kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT. Allah, orang yang Allah berkat, Allah beri barakah dan rahmat, insyaAllah selamat, insyaAllah. Baik, untuk pagi ini seperti mana yang disebut tadi ya, tajuk kita, kenapa ramai wanita menjadi ahli, betul tak? Siapa kata ni? Saya ke kata Ustaz Azhar kata ke Nabi yang kata? Jangan bawa saya, bukan saya yang kata. Berpandukan cerita dan peristiwa Isra' Mi'raj, mungkin puan-puan pernah dengar Ustaz cakap kan, masa Nabi dibawa Isra' Mi'raj, Nabi dibawa masuk ke dalam syurga Jannatul Ma'wa, ya, dan sebutlah Quran, indaha Jannatul Ma'wa. Nabi dibawa masuk syurga, tetapi Nabi tak boleh nak cerita macam mana syurga, cuma sekadar Nabi kata apa, qala rasul fiha ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Nabi kata bahasa aku masuk syurga, aku tengok, aku tak boleh nak cerita hingga tak terkata. Cuma Nabi kata fiha, yang aku nampak dalam syurga tu benda-benda yang tak pernah mata tengok, tak pernah telinga dengar, tak pernah terlintas di hati-hati anak Adam. Baik, lepas tu Nabi dibawa meninjau neraka. Bukan masuk, tak masuk syurga, dia masuk neraka, tak masuk meninjau, ya, masuk kantung. Cuma Nabi diperlihatkan, Muhammad, ini neraka. Tadi kau masuk syurga, kau tengok syurga. Sekarang kau tengok apa? Tengok neraka. Jadi masa Nabi tengok neraka, neraka dah ada belum? Neraka dah ada belum? Ada? Ada lama dah. Dinyalakan beribu-ribu tahun dah. Dipam. Supaya daripada api yang merah, dia akan jadi hijau. Hijau jadi biru, biru jadi hitam. Tu lupa mati neraka tu. Ya, neraka dah ada berapa lama, wallahu alam. Cuma dia tadi benda api dinyalakan memolanya merah. Api mula-mulanya merah. Bila dipam jadi apa? Hijau. Dia pam lagi bagus, panas lagi jadi apa? Biru. Dipam lagi, Nabi kata jadi hitam kallailil mudlim. Seperti malam yang gelap pekat, itu neraka. Panah dia baik. Bahasa Nabi meninjau neraka itulah diperlihatkan. Diperlihatkan, bukan ada orang lagi. Neraka orang tak masuk lagi. Dia diperlihatkan seolah-olah neraka yang Nabi lihat itu bakal dihuni majoritinya yang malah jawab tu macam apa? Nabi kata maknanya diperlihatkan seolah-olah neraka itu bakal dihuni majoritinya. Kita nak jawab tu. Kalau tanya pasal apa wanita ramai? Sebab wanita ramai? Sebab wanita? Ramai. Lepas tu dia ramai masuk neraka. Tapi sebenarnya bukan kerana ramai. Selepas Nabi turun daripada Isra' Mi'raj, satu hari Nabi memberi tazkirah di hadapan komunitas, semua wanita, tak ada lelaki. Sebab Nabi pernah juga bercakap dalam wanita macam ni. Apa Nabi kata? Padukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, qala Rasul ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aytukunna aktsara ahli an-nar. Tu Nabi kata tu. Bukan saya kata, jangan marah saya pula.
Siapa kata? Nabi saya menyampaikan saja. Nabi kata, wahai sekalian wanita, tasaddaqna, bersedekahlah, bersedekahlah, berdermalah, berinfaklah. Tiga kali dia ulang. Tasaddaqna, tasaddaqna, tasaddaqna. Tiga kali Nabi suruh buat sedekah. Wahai wanita, bersedekahlah, bersedekahlah, bersedekahlah. Sebab tu hari ni yang suka sedekah lelaki orang puan. Orang puan. Orang puan yang rajin. Orang lelaki ada juga marah kan. Yang paling minat bersedekah perempuan. Kami tuan-tuan dalam rangka nak cari duit, cari dana buat surau. Dalam ramai-ramai kami pungut duit tu, hanya seorang saja yang bagi RM50,000 seorang perempuan. Seorang perempuan RM50,000. Orang lelaki bagi RM10. Ah, tak apalah ya. Sebab tu orang perempuan dia bersedekah. Okey, kalau tu Nabi kata, ya ma'asyara nisa, wahai sekalian wanita, bersedekahlah, bersedekahlah, bersedekah. Kerana masa aku lihat neraka dalam Isra' Mi'raj itu, aku lihat ramai penghuninya, siapa dia? Wanita. Inni ra'aitu kunna aksar ahlin nar. Tiba-tiba qalatim ra'atun minhun najazlah. Seorang perempuan secara tersipu-sipu dia tanya Rasulullah, kenapa ramai kami perempuan masuk neraka? Orang tanya lah. Ya, sebab Nabi kata ramai wanita masuk neraka, seorang perempuan bertanya, qalatim ra'atun minhun najazlah, secara tersipu-sipu dia tanya, ya Rasulullah, kenapa wanita yang ramai masuk neraka? Bahkan Nabi jawab, ramai wanita masuk neraka dua sebab, kata Nabi. Yang pertama, Nabi kata taksurna la. Yang kedua, wa taksurna bil ashir. Ramai wanita masuk neraka dua sebab. Yang pertama, kerana banyak li'an. Li'an ni mengupat mata. Ya. Yeah. Maknanya orang perempuan ni suka lebih sikit mengata. Orang lelaki mengata juga. Perempuan lebih lebih sikit, sikit lah, lebihnya tak banyak. Ya. Yeah. Maka itulah sebab kenapa ramai perempuan masuk. Kenapa pertama apa dia? Suka. Betul kan ni? Eh? Habis Nabi kata ke saya kata? Kau tu bohong Nabi ni. Eh, takkan Nabi bohong kot? Tu Nabi kata kepada saya, kan saya menyampaikan saja. Nabi pertama, Nabi kata, taksur nalak li'an, tu banyak. Dia cerita lah orang, sebut lah orang, mengatuh lah orang. Satu. Dan yang kedua, wa taksur nabil ashir. Nak terjemah ayat hadis ini dengan perempuan, Masya Allah. Wa taksurna tu mengingkari al-ashir, kekeluargaan. Ada ustaz-ustaz, ulama-ulama kata maksud dia ialah banyak maksud neraka sebabnya kita tak tahu nak hormat suami. Itu maksud dia. Tak tahu nak hormat suami. Tak pandai nak hormat suami. Tak mau nak taat suami. Itulah dua sebab ramai perempuan masuk masuk neraka. Baik, yang pertama faham tak? Yang tahu dah faham ya? Okey, itu banyak mengupat, suka mengupat. Dan yang kedua tu, yang kedua tu, kita yang ada suami, yang tak suami tak apalah, yang ada suami. Ya? Sebab saya dalam kajian saya, saya mendapati macam perempuan ni, Masya Allah ni, orang baik-baik semua ni. Ya? Perempuan bila keluar dari rumah, perempuan lebih banyak pahala daripada dosa. Percaya tak? Perempuan keluar rumah, perempuan lebih banyak pahala daripada. Macam pagi ni, kita keluar rumah pagi sini. Dosa ke pahala ni? Pahala. Pahala. Eh? Tapi bila balik rumah, dalam rumah, banyak dosa berpahala. Faham? Faham? Pasal apa? Faham, faham? Oh, faham tak cakap kan?
Maksud dia, kita sebagai isteri dalam keluarga, dalam rumah tangga bersama suami, kita dikenaki dua perkara saja. Dua perkara saja. Yang pertama, taat suami. Yang kedua, hormat suami. Dua tu saja. Buka kitab fiqah pun, peranan seorang isteri terhadap suami, dua perkara saja. Yang pertama, taat. Yang kedua, hormat. Dia tak kata masak, dia tak kata mengemas rumah, dia tak sebut. Tak ada. Masak bukan tugas isteri. Masak bukan tugas isteri, bukan. Orang balik kata masak kacau orang. Saya kata bukan tanggungjawab isteri. Buka kitab mana tak sebut. Dia tak kata masak tanggungjawab isteri, no. Membasuh tanggungjawab isteri, no, tak ada. Tak sebut. Habis kalau gitu, oh, balik tak ada basuh lah. Maknanya begini, kalaulah sekiranya isteri itu wajib masak, tiba-tiba dia tak masak, dia pakai rice cooker, dosa dia. Tiba-tiba dia tak masak, dia pakai maid dia masak, baby masak, dosa. Kalau isteri wajib basuh, tiba-tiba dia pakai washing machine, dosa. Sebab tu dia kata, itu bukan tanggungjawab. Cuma ulama kata, oleh kerana yang keluar cari nafkah sama dia, suami isteri duduk di, maka seolah isteri lah kena masak, isteri lah kena masuk. Tapi kalau isteri pula keluar cari nafkah, suami di rumah, dia pula kena masak. Dia faham? Jadi kita nak dua saja. Isteri tak ada sebut soal masak, tak ada sebut soal basuh. Dua saja. Apa Islam nak? Taat suami, hormat, cukup. Saya tanya perempuan, perempuan taat suami tak? Eh? Perempuan taat suami tak? Eh? Ha, itu yang sebab dosa banyak tu. Itu yang sebab tu. Dia tak berani jawab tu. Taat suami tak? Bohong. Dia dalam kajian saya perhati, saya selidiki, saya halusi, saya kata tak sampai 50% isteri-isteri Melayu ni yang taat suami. Ya? Yeah? Taat. Ha, tunggu lagi, tunggu sekejap lagi. Eh? Tak puas hati. Ah, ha, nanti sekejap lagi. Ya? Yeah? Tak sampai 50% yang taat suami. Sebab ramai kita tak tahu taat tu apa dia. Taat tu apa dia? Minta izin, Ustaz. Minta izin, kan? Taat. Taat tiga perkara. Ha, tulis. Ada air tak? Air tak ada ni, Masya Allah. Ah, boleh. Sirap. Nak bagi faham dulu, taat ada tiga perkara. Ah, lepas ni puan-puan menilai apa taat atau tidak. Yang pertama, buat apa yang suami suruh. Buat apa yang suami suruh. Suami suruh apa? Suami suruh apa? Eh? Suruh mengaji. Pergi tak? Ha, pergi okey lah. Dia pergi mengaji. Alah bang, malas lah bang. Malas kat tulis. Malas lah bang. Dosa. Suami suruh garu belakang. Sebab dia kalau bila gatal belakang, bukan dia garu sini. Tak kira lah mula kalau mahu, tak kira lah. Pentingnya suami suruh garu belakang. Nak garu tak? Garu tak mana? Yang gatal dia. Ha, itu salah tu, dia kata lah orang tua ni gatal belakang tu orang gaul tu di dinding tu ada paku sentar sendiri. Maka malaikat tulis sentar sendiri tu, semua berdosa tu, semua berdosa. Tak buat apa yang suami suruh, malaikat cetek dosa. Banyak tak? Itu sebab ramai masuk neraka tu. Yeah, itu baru satu. Kadang-kadang kita tak ada terfikir, perempuan. Tak ada terfikir. Kadang-kadang suami tak suruh pun. Dia kata, ish abang rasa hari ni nak makan gulai lah.
Dia tak suruh pun, dia kata apa? Nak makan gulai. Dia pun keluarlah, keluar rumah, pergi entah mana pergi, wallah alam. Yang kita sendiri rumah terkebil-kebil mata, nak masak apa hari ni? Yang terkebil-kebil tu kan siapa? Eh? Suami kan suruh masak. Suami kata nak makan gulai. La ilaha illallah. Yang terkebil-kebil tu kan siapa? Oh, dia kata ikan ada, cuma santan tak ada. Tu pokoknya ada panjat le. Tu, nah, ni taat. Ya. Yeah. Kalau semua tak ada nyok, tak ada ikan, tak ada apa, tak ada kedai mamak, ada pergi belilah gulai tu. Dia bukan suka masak nak makan. Makan gulai, tapi kenapa tak fikir? Payahlah tuan-tuan ni. Mana ada gulai? Jumpa dia bongkar-bongkar peti air, jumpa tulang, serangka lembu korban tu tak habis-habis lagi. Dia masak sup. Dia masak sup sedap lah. Suami balik tengah makan sup. Dia puji tu. Oh, sedapnya sup. Dia puji. Sebab isteri dia pandai, pandai masak. Betul lah dia puji. Tapi dia nak makan apa? Kenapa dia buat sup? Malaikat tulis, suami nak gulai, dia masak sup. Banyak dosa tak? Tu, oh satu. Buat apa yang dia suruh. Allahu Akbar. Boleh faham? Bawa satu, taat suami tak? Ah, slow-slow sikit lah. Slow sikit, tunggu sekejap lagi. Yang kedua, jangan buat apa yang suami tak suka. Jangan dilarang yang tak suka apa, jangan buat. Ni pergi pagi, keluar rumah makan dengan ceramah, suami suka tak? Semua suami suka ni. Eh, tak percaya ni, tak percaya. Ada ni, bergaduh pagi tadi ni. Tak kira lah izin, sebab dia suka tak? Mana tahu? Nah, tak tahu lah. Kalau suka tak apalah, tak suka malaikat tulis, dia pergi juga suami tak suka. Tengok, tuan-tuan, perempuan, jangan buat apa yang suami tak suka. Kalau tak suka tak boleh buat, kalau dia larang. Kalau dia larang. Tak kira, dia larang. Dia larang, tak bagi. Aku tak nak kau pergi turun ilmu. Dia larang, tak boleh. Sampai Nabi kata, mak kau sakit, kenapa pergi? Kalau tak izin, tak boleh pergi. Soal tak kira, soal je dia larang. Nabi kata tu, kalau seorang sahabat minta nak pergi ziarah mak tu, isteri minta ziarah mak dia sakit, kalau suami tak izin, tak boleh pergi. Bukan suami izin, tak izin tu maknanya tu tak faham tu dia. Habis, oh, kenapa suami tak bagi pergi kerja agama? Sebab dia tak semayang. Yang pergi cari suami tak semayang tu pasal apa? Ah, itulah. Masa sebelum kahwin bercinta 2-3 tahun, kenapa tak kaji? Kenapa tak fikir? Tak kira lah, yang penting nombor dua, jangan buat apa yang suami tak suka. Habis. Dia tak suka pergi rumah belajar agama, tak suka pergi kuliah, tak boleh pergi. Kalau pergi, malaikat tulis. Ha, inilah, tu tak faham. Taat suami tak? Ha, dah lagi slow tu. Kejap lagi langsung tak jawab, kejap lagi. Tengoklah. Dua. Yang tiga, tunai apabila dia minta. Tunai apabila dia minta apa? Eh? Minta apa? Dia minta duit, jangan bagi. Dia minta duit, jangan bagi. Kalau dia minta duit nak beli rokok, boleh bagi syarat abang ni hutang. Nah, 10 ringgit. Hutang. Boleh. Hutang. Ha, boleh bagi duit suatu hutang. Abang nak beli rokok, ya. Nah, ambil 10 ringgit. Hutang. Besok ada duit, kena bayar balik. Tu, kena buat macam tu. Dia, ha, melainkan kalau kita ikhlas, kesian kat dia. Ha, bagilah. Dia. Okey, tiga. Tunai apabila dia? Dia minta. Boleh faham? Pernah tolak dia permintaan dia? Nah, sebab itu seorang perempuan, dia pergi tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah tanggungjawab saya terhadap suami saya? Nabi jawab senang, ringkas saja. Tunaikan bahawan suamimu. Walaupun ti ala zahri qatab, walaupun kamu sedang atas belakang kenderaan. Kenderaan maksud itu apa dia?
Unta, belakang unta macam mana? Orang naik unta pula, bila unta berjalan macam mana? Tengah-tengah berjalan unta, suami kata aku nak, macam mana? Nah, sebab tu tuan-tuan, Nabi dah cakap serampang tiga mata. Yang tanya perempuan, Nabi jawab pada perempuan, tapi mafhum untuk orang lelaki. Betul lah, ini sering kau dah ada lesen, dah menikah, takkan tengah naik unta benak juga. Itu maksud dia. Sekarang tak naik unta, naik Toyota, pepu dia lah tu. Mentang-mentang bawa Toyota Speed Highway, tengah-tengah highway emergency brake, bini tanya nak apa bang? Aku nak ah. Eh, lalu kereta highway benak juga. Fikirlah, faham tak? Ha, itu tiga. Maknanya cukup tiga tak. Tapi cukup tak tiga tadi? Oh, dah senyap dah. Cukup tak? Tak taat. Bila tak taat ada dosa tak? Banyak tak? Tak cukup Allah suruh mengadap suami pagi satu Syawal. Cuba tengok. Satu Syawal mengadap suami pagi-pagi subuh-subuh tu. Minta maaf banyak-banyak. Kalau Allah nak ampun, Allah takkan ampun semua. Kalau 1,000 dosa dengan suami, Allah ampunkan 200-300 bawah. 800 bersedia untuk masuk neraka. Bawah satu. Itu bawah taat. Hormat suami tak? Hormat suami tak? Eh? Saya tanya, akan tanya suami. Tanya suami ni, tuan. Isteri tuan ni hormat tuan tak? Tak perasan, ustaz. Tanya suami. Isteri tuan hormat tuan tak? Tak perasan. Sebab dia tak tahu hormat tu apa dia. Isteri tak tahu hormat tu apa dia. Hormat ada dua aspek. Hormat pada perkataan, hormat pada perbuatan. Ini isteri. Allahu Akbar. Terus saya kata bila terkeluar rumah, kita banyak buat pahala. Kita balik rumah banyak buat. Banyak buat dosa dengan siapa? Dengan suami. Bukan dengan orang lain, dengan suami. Okey, kalau taat suami, tiga perkara tadi. Ni ni, yang kedua ni. Yang kedua ni apa dia? Tu yang Nabi kata, wa takfur nabil akhir tu. Hormat suami dalam dua perkara. Hormat pada perkataan, hormat pada perbuatan. Okey, yang hormat pada perbuatan tu apa dia? Apa yang kita nak buat lah. Kalau suami minta barang, macam mana cara nak bagi barang? Macam mana bagi? Oh, suami nak tidur. Ayang, tolong ambil bantal abang satu. Dia pergi ambil. Oh, abang nak bantal ya, abang sambut, abang ayang nak sop, campak. Betul lah, suami boleh sambut, dia bekas pabon goalkeeper. Cuma malaikat tulis, campak bantal ke suami. Dosa tak? Tak hormat. Tu hormat pada perbuatan. Ulama-ulama kata, berpadu ke hadis Nabi, Nabi kata berkata Rasul, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku ni boleh memerintahkan seseorang supaya sujud kepada seseorang, awal-awal aku akan perintahkan semua isteri sujud suami kau. Sujud. Tapi mana boleh manusia sujud manusia? Maka sebab tu Nabi tak suruh sujud. Cuma Nabi kata hormat. Hormat macam mana? Pada perbuatan. Kalau suami duduk di sini, ni ni. Kalau suami duduk sini menghadap sana, seluruh ruang ini tak dibenar isteri melintas depan. Tu hukum asal. Itu hukum asal. Nampak tak? Kalau suami duduk sini menghadap sana, seluruh ruang ini isteri tak boleh lintas, tak hormat. Dosa lintas depan suami, lintas. Duduk rumah flat. Dapur sana, pintu sini. Suami menghadap sana, dia duduk masak, tak keluar dapur dah jawab. Tapi ulama kata boleh lalu dengan syarat minta izin. Puan-puan bila lalu depan suami minta izin tak? Dosa tu ni. Lalu depan suami tanpa minta izin. Banyak tadi tak? Oh, banyak dosa tak? Ah, macam mana? Suami tak cantik, lain soal lain, dia akan isteri dulu. Suami tak tajuk lain. Sekarang Zat Zahan kata khusus untuk lelaki untuk hari lain, buat untuk dia orang pula. Ketibai dia orang pula. Ini untuk hormat pada perbuatan. Suami nak makan,
Macam mana cara nak edar untuk suami? Macam mana? Bubuh dalam pinggan, tempek sambal, bubuh ikan kering jekor, bubuh sayur, nah, lantak. Malaikat bertulis lantak. Dosa tak? Banyak dosa tak? Allahu Akbar. Itu berhormat pada perbuatan. Yang kedua, hormat pada perkataan. Ada tiga. Hormat pada perkataan ada tiga. Di bawah tu pecah tiga. Yang pertama, gaya bahasa pertuturan. Gaya bahasa. Puan-puan cakap suami guna bahasa apa? Bahasa Melayu. Panggil suami panggil apa? Panggil Pak Hang. Pak Hang tu, Pak Hang. Islam tak benar isteri panggil nama suami. Sebab tu isteri-isteri Nabi tak pernah panggil Nabi Muhammad. Pasal apa? Sebab dia orang Melayu, orang Arab. Dia orang panggil Muhammad tu orang Melayu. Habis isteri Nabi panggil Nabi apa? Panggil apa? Ya Rasulullah. Semua panggil Ya Rasulullah. Habis kita panggil suami? Jaga sikit. Jangan sebut nama suami. Kalau panggil abang-abang sudahlah. Ini dah panggil abang Bon. Yang Bon tu apa? Suami nama dia Umak. Yang Bon tu apa dia? Rupanya suami tepuk buncit. Suami dipanggil buncit panggil abang Bon. Salah tak? Malaikat tulis Bon. Cik. Tu nak panggil nama tak boleh, gelaran lagi tak boleh. Tambah-tambah rasa cengham, tambah-tambah suami dia gemuk. Dia panggil Doraemon. Ada saya dengar. Dia panggil suami Doraemon. Suami menyahut la ilaha illallah. Ada pula isteri tambah-tambah suami dia kurus kering, dia panggil Popeye. Salah tak? Tulis Popeye. Kalau sehari 10 kali panggil, 10 dosa tu. Tu panggil saja Popeye saja. Puan-puan cakap suami, aku kan saya? Aku. Panggil suami engkau. Engkau. Tu malaikat dia tulis saja. Banyak dosa tak? Itu Nabi sebab ramai umpam masuk neraka. Dengan suami banyak salah kita, dah tak tahu. Allahu Akbar. Ya. Gaya bahasa pertuturan, jangan panggil nama, jangan guna bahasa kasar, jangan. Satu. Yang kedua, apa dia? Nada suara. Ikhfidhi min sautik. Dan cakap dengan suami, jangan tinggikan suara. Siapa tinggi suara, malaikat tulis. Tu hukum. Jangan tengking suami, jangan rekah suami. Dia salah kat salah kepada orang lain. Dia dengan Tuhan. Rekah dia tinggi suara sikit saja, malaikat tulis. Banyak dosa tak? Itu sebab yang Nabi kata ramai boleh termasuk neraka. Selama ni tak tahu lah mana. Dok apa? Dua, nada suara. Jangan tinggi suara. Ikhfidhi min sautik. Rendahkan suaramu bila bercakap dengan. Melainkan kalau suami tu volume dia rosak. Faham? Volume dia rosak. Ya? Yeah? Kita tanya, bapak ada rumah kapak dulu je. Kita tanya, bapak mana pergi? Dia bagi kapak kita. Volume dia rosak. Itu soalan lah kan? Dua. Yang tiga, dalam keadaan tertentu, jumlah perkataan diambil kira. Isteri tak dibenar cakap banyak dengan suami. Cakap lebih saja, malaikat tulis. Jangan jadi joyah dalam rumah tangga. Kenal joyah? Kenal siapa dia? Siapa cakap banyak joyah lah? Yang bebel, mencecer. Sehingga ulama' kata, kalau boleh dalam perbualan suami isteri, jangan sekali-kali perkataan isteri melebihi perkataan suami. Tu, sampai ke situ. Cakap. Kadang-kadang kita ni perempuan tak perasan, ya. Yeah. Suami balik rumah nampak kita make up hias-hias pakai baju lawa. Suami tanya, "Nak ke mana tu?" "Nak ke mana tu? Berapa?"
nak ke mana tu bapa? Ya, dia jawab, apa kau peduli, ikut suka aku lah, aku nak ke mana pun. Apa kau peduli, ikut suka aku lah, aku nak ke mana pun bapa. Malaikat tulis, suami tanya tiga, dia jawab sebelah. Ini menyebabkan banyak dosa. Dia tak perasan. Tuan tak? Sekarang baru baru tahu yang Nabi kata betul. Jangan cakap banyak. Kadang-kadang suami cakap sikit aja, buat kopi O secawan. Buat kopi O secawan, buat apa? Dia bangkit. Eh, orang tua ni pun, awak penat kan? Awak penat juga dia. Sampai ke dapur, ngomong-ngomong, ada berlaku tak? Ada berlaku tak? Ngakulah, mengaku terang-terang, mengaku terang. Malaikat tulis. Jumlah semuanya dosa banyak tak? Sehari-sehari banyak mana? Kalau hidup 10 tahun hari banyak mana? Itu yang Nabi kata, aku lihat kemana ramai wanita. Tapi kita buat macam mana? Ada peluang selamat tak? Di awal hari tadi Nabi kata, ya ma'syaran nisa tasaddaqna tasaddaqna tasaddaqna. Ada kaitan dengan sedekah. Nabi dahulu dengan sedekah. Tiga kali Nabi ulang. Ya ma'syaran nisa tasaddaqna tasaddaqna tasaddaqna. Wahai wanita, bersedekahlah, bersedekah, bersedekah. Ulama-ulama buat kajian, ulama kata tujuan Nabi minta bersedekah sebab ada dua peranan. Bila perempuan minat bersedekah, bagi banyak sedekah, banyak infak, pertama, dia berperanan untuk menyekat sifat suka mengubat. Wanita yang suka bersedekah, dia tak banyak mengubat. Wanita yang bakhil bin kedekut, orang tu lagi banyak mengubat. Nak kurang sifat mengubat, apa? Sedekahlah banyak-banyak. Nah, hari ini kami cari duit, dia minta sedekah ni. Hari ini kami datang pungut dana untuk bina surau kami. Dah bina dah. Nak siap dah. Habis nak siap dah. Cuma lebih kurang 100 ribu saja lagi. Nak siap surau di Mahat Tahfir kami di Taman Miru Ipoh. Jadi inilah peluang perempuan. Siapa nak kurang sifat mengupat, bagi sedekah banyak-banyak. Nah, kalau duit tak bawa, yang di leher itu boleh. Kami terima, insya Allah. Kalau tadi saya kata, kami rangka pungut derma seluruh Malaysia, yang paling banyak bagi derma siapa dia? Perempuan 50,000. Yang lain-lain tu, ni bapa orang ni mana? Di Sungai Petani mana yang paling banyak? Ada pernah sekali seorang perempuan dia tarik rantai dia bagi Sat ambil lah ni yang ada. 9,000 kera dia rantai dia bagi. Sebelum ini pun di mana? Di Sungai Petani ya? Sungai Petani ya? Yang di Yitra Kedah. Dia kata, Ustaz, saya duit tak bawa. Boleh tak esok Ustaz datang rumah saya? Ustaz Azhar pergi rumah dia. Cari alamat rumah dia. Sampai rumah dia, dia sedia secekak barang emas. Ustaz, ini yang ada saya, ambil semualah. Secekak. Rantai, subang, cincin, gelang. Berapa ribu je? Dekat 20 ribu. Oh, perempuan. Kalau inilah sifat seorang perempuan, saya yakin dia akan mengurangkan sifat seorang perempuan. Satu. Dan yang kedua, yang kedua, bila wanita suka derma, suka sedekah, maka dia akan mengurangkan dosa yang menyebabkan dia masuk neraka. Pertama, nak mengurangkan, menyekat sifat suka mengupat. Dan yang kedua, nak mengurangkan dosa-dosa yang buat dia masuk neraka. Maka dengan infak, akan Allah hapuskan dosa-dosa. Mudah-mudahan insyaAllah, kita kuranglah tak ramai sangat masuk neraka. Boleh faham? Dah. Cukuplah setengah jam. Wallahualam. Apa tak puas hati, tanya soalan. Wallahualam. Terima kasih kepada Yang Berhadiah Datuk Seri Abu Hassan Din di atas mukadimah tentang tajuk kita tadi. Kenapa wanita ramai jadi ahli neraka? Alhamdulillah telah pun terjawab. Dan kita buka sesi soal jawab. Sama ada tuan-tuan perempuan nak tanya berkaitan tajuk tadi ataupun apa-apa juga kemuskilan agama. InsyaAllah. Ya. Baik, di tangan saya ada beberapa soalan. Saya menghidap sakit kanser usus sejak 2 tahun yang lalu. Saya tidak dapat membuang air besar seperti biasa. Perut saya sebelah kiri ditebuk dan dipasangkan dengan bag khas. Najis keluar tidak tentu masa dan tidak dapat dikawal. Soalan yang pertama, adakah boleh saya tunggu masuk waktu dahulu baru saya cuci dan basuh najis dalam bag khas? Kemudian solat, jika saya cuci basuh bag tersebut sebelum masuk waktu, takut saya solat ada najis dalam beg kerana najis keluar tanpa boleh dikawal. Ya. Yang kedua, itu jajak. Okay.
Okey, baik, terima kasih. Okey, orang-orang yang ditebuk pada dikeluarkan biasanya air kecil kan, air kencing kan keluarkan. Ulama-ulama kata daripada patua dah keluar dah. Selagi air kencing yang keluar daripada pundi-pundi dan masuk dalam tiub yang disediakan itu masih dianggap najis batin. Masih dianggap najis batin. Maka boleh dibawa sembahyang. Sebab dia belum keluar lagi. Dia masih daripada pundi-pundi, boleh mengalir keluar masuk tiub yang digantung, betul tak? Dia masih lagi dianggap najis batin. Dan najis batin itu dimaafkan. Ha, cuma oleh kerana kita nampak benda tu, maka seelok-eloknya masa kita nak semayang, kita buanglah najis itu. Itu lagi elok, afdal, afdal saja. Tapi semayang dalam keadaan najis tergantung, sah tak? Sah, dia agak masih batin. Masih batin lagi. Sebab bila najis batin, itu tak ada ambil kira. Saya, tuan-tuan, puan-puan, masa kita semayang, tuan-tuan, berapa ketul dalam perut, berapa kilo dalam perut kita najis? Berapa kilo dalam perut kita? Dan tak 5-6 kilo tak keluar lagi tu. Betul tak? Itu dia anggap najis batin. Maka samalah orang yang disalur keluar. Ha, cuma yang orang sakit macam ini ni, kalau ikut hadis Nabi, Nabi kata apa? Qala Rasul, mesti ada cara infak, kelebihan infak ni. Nabi kata apa? Qala Rasul, hassinu amwalakum bizzakah wa dawu mardakum bisadaqat. Bukan saya kata, Nabi kata. Kawallah, lindungilah harta kamu dengan berzakat. Kalau tuan-tuan, puan-puan bayar zakat, waktu tuan-tuan dah kawal harta tuan-tuan. Dan Nabi sambung lagi, wadawu mardakum bisadaqah, ubatilah penyakit-penyakit kamu dengan sedekah. Ni hari ni kita nak cari sedekah jariah untuk buat surau. Jadi siapa yang ada penyakit, ha, bagi. Janganlah bagi seringgit, seringgit pening palak tak baik, beli fadedor tak cukup. Tinggallah penyakit jenis apa, kalau kronik banyaklah sikit. Ya. Yeah? Maka Nabi kata, wadawu mardakum bisadaqat, ubatilah penyakit-penyakit dengan bersedekah. Okey, boleh faham? So, jadi dua pertama tadi saya kata air kencing yang keluar daripada pundi-pundi dan disalur masuk ke tiub itu masih dianggap najis batin. Walaupun kita nampak dia belum keluar betul lagi. Yang kedua kata ulama, seelok-eloknya dan benda kita nampak masa nak semayang kita keluarkanlah. Keluar sebelum masuk waktu ke dan masuk waktu, yang penting masa nak semayang kita keluarkan. Nak semayang kita keluarkan kencing tu, habis pergi ambil air semayang, kita semayang. Baru dia keluar tak apa, biarkan dia keluar. Dia yeah, sebab itu dia anggap batin. Samalah orang yang sil-sil baul ataupun orang istihadah. Orang istihadah haid datang sampai 17 hari. Dia yeah? Hari yang ke-16 itu bukan haid lagi dah. Itu apa nama? Istihadah. Hari 17 keluar lagi. Itu bukan haid lagi dah. Apa dia? Puan-puan kena semayang. Mereka buat macam mana? Ha, basuh elok-elok. Basuh elok-elok. Tampal dengan apa tak kira lah. Abang panggil apa hari ni? Dia? Pampers ke apa tak kira lah apa. Dia? Alah lapik elok-elok. Ambil uduk. Pergi semayang. Walaupun darah keluar. Sama yang tadi. Orang yang sil-sil bau, sama juga. Orang yang bawa sil, sama juga. Yang darah mengalir, dia nak semayang. Dia pergi cuci. Dia pun tampal elok, balut elok, ambil semayang, pergi semayang. Walaupun masih keluar. Bayangnya, sah. Bagi orang yang sil-sil bau, bagi orang yang bawa sil, bagi orang istihadah. Maka samalah yang si kencing tadi itu. Walaupun air kencing masih keluar, tapi dianggap itu najis yang batin. Wallahu a'lam. Eh, penanya yang sama juga tadi tanya soalan yang kedua, kalau sedang solat najis tersebut keluar, adakah ianya dibolehkan? Ha, tu jawab. Bagaimana pula kalau mengerjakan haji dan umrah? Sama, memang sama. Dia walaupun dia masih keluar, macam kita mengerjakan haji. Kita mengerjakan haji yang mesti wuduk bila? Masa mana? Tawaf saja. Wukuf tak mesti syarat wuduk. Sa'i tak mesti beruduk. Beruduk masa mana? Tawaf. Bila masa kita nak pergi tawaf, kita dah basuh dia elok, alah dia elok, balut dia elok, lapik dia elok, ambil beruduk, pergi. Walaupun dia keluar habis. Tak apa, biasa. Wallahu a'lam. Ya? Okey. Baik, kita mendoakan sama-sama pada pagi ini, mudah-mudahan Puan Rosni yang tidak kanser usus ni, Allah sembuhkan, insya-Allah. InsyaAllah. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah. Amin.
Baik, soalan seterusnya. Untuk makmum memberi salam, adakah selepas salam pertama imam atau selepas salam kedua imam? Bagaimanakah pandangan Datuk Seri berkenaan artikel di bawah ini? Iaitu pandangan Syekh Daud Al-Fadhani berkata bahawasanya sunat bagi makmum memberi salam kemudian daripada selesai imamnya daripada ketua salam. Daripada kitab Buhuyat At-Tulab. Dan pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berkata dan disunatkan bagi makmum bahawa tiada memberi salam ia melainkan kemudian daripada selesai imam daripada selesai salam daripada selesai imam daripada selesai imam. Soalan, waktu makmum memberi salam, adakah selepas salam pertama imam atau selepas salam kedua imam? Ya, yeah. Memang ada dua pendapat, ya. Sebab bila kita baca dalam kitab-kitab memang ada dua pendapat. Ada pendapat mengatakan makmum dia kena bagi salam setelah selesai salam pertama imam dia. Habis salam yang pertama, boleh bagi salam. Satu pendapat. Ada pendapat yang kedua, dia kata selesai salam yang kedua baru boleh bagi. Itu ada dua pendapat. Dia tanya pendapat saya. Pendapat saya, saya kata saya lebih cenderung pendapat yang pertama. Sebab segi logiknya, di segi logiknya, kalau puan-puan beranggapan lepas salam yang kedua baru kita nak bagi salam, ditakdirkan puan-puan mayang belakang tirai ujung belakang dia, ya? Ditakdirkan selepas imam bagi salam yang pertama terkentut, Assalamualaikum warahmatullahi, seh angin keluar. Haram bagi imam salam yang kedua. Haram bagi imam salam yang kedua. Sebab dia dah kentut. Kalau makmum belakang tirai tunggu bila imam salam yang kedua. Bila kita bagi salam? Nak tunggu imam bagi salam yang kedua bila salam yang kedua? Tak ada dah, tak ada dah. Habis tunggu imam salam bila? Sebab itu secara logiknya saya kata salam pertama tu rukun, yang kedua sunat. Kalau imam bagi salam macam saya tak pasal-pasal Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun belah. Bila puan-puan nak bagi salam? Nak tunggu salam yang kedua benar dah. Dia dah belah dah. Maka saya berpendapat, saya sokong pendapat yang mengatakan seelok-eloknya selepas salam yang pertama. Sebab itu rukun, yang kedua itu sunat. Imam nak bagi salam, tak apa, tak bagi pun tak apa. Kalau tuan-tuan pegang hukum kata tunggu yang kedua juga, kalau imam tak bagi salam yang kedua macam mana? Bila kita bagi salam? Tak payah. Itu kan? Tak boleh. Itu kalau bagaimana apa, itu pendapat. Ya? Pendapat ada yang kata lepas salam yang kedua, ada pendapat salam yang pertama. Tapi saya punya pendapat, saya sokong pendapat yang yang pertama. Terpulanglah tuan-tuan. Wallahualam. Sebab benda ni tuan-tuan, bila ada dua pendapat, bagi saya lah. Bila ada dua pendapat, pulanglah, terpulang. Nak buat yang mana pun ikutlah. Salah tak? Kalau bagi lepas salam pertama salah tak? Bagi salam yang kedua salah tak? Jangan salah orang. Tak boleh, lepas salam yang kedua. Duduk berarah salam yang lepas salam yang pertama, buat apa? Kalau benda tu benda khilafiat, terpulanglah, buatlah, tak buat, tak apa, tak buat pun. Duduk salahkan orang, macam apa? Itu yang silap kita tu. Bila dah ada orang ni ada nas, kitab ni, ada kitab, ini kitab tu, sebut kitab tu. Kitab ni kata begini, kitab ni kata begini, ada dua pendapat. Dalam dua pendapat, kita kena fikir-fikir mana yang logik, mana yang baik. Buat fikiran sendiri. Tadi saya kata, sekali logiknya saya kata, ada baiklah pasal salam yang pertama. Sebab, kalau kita buat amal lepas salam yang kedua, ditakdir kalau imam tu batal pasal salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkentut. Hukum kata haram imam bagi salam yang ke? Dia tak bagi salam yang kedua lah. Baik, bila perempuan nak bagi salam? Dia tunggu-tunggu, tak salam lagi. Tunggu tak salam lagi, bila bagi salam? Bila bagi salam? Tak bagi salam, dah mati gitu. Batal lah semayang, sebab salam tu rukun. Boleh faham tak? Wallahualam, cukup lah. Soalan seterusnya, suami selalu tiada di rumah, pergi ke rumah maknya. Saya tinggal seorang, selalu kena tinggal 3 atau 4 hari baru balik, dia baru balik ke rumah. Justru saya ajak adik perempuan saya menemani saya, kebetulan dia pun tinggal seorang, tidak ada keluarga. Berdosakah saya mengajak adik tunggu sekali? Jadi ada dua jawapan, ya. Yang pertama, kalau dia ajak orang lain, dia beri adik dia masuk rumah, dia akan mendapat izin
suami. Itu makna kalau adik dia dapat isteri, kalau orang lain mesti dapat isteri yang satu. Soalan jawapan dia. Oh, dengan siapa? Dengan izin suami abang. Oleh kerana abang selalu tak balik, saya nak minta ni adik Kemal dulu, boleh tak? Kalau abang kata jangan, tak boleh. Tak panggil juga. Panggil juga malaikat tulis. Tapi jangan panggil, tak boleh lah. Satu. Yang kedua, yang suami tinggal di sini itu pasal apa? Suami ni kerja. Ha? 3 bulan. Oh, 3 bulan macam tu. Kerja di pantau minyak tu. Oh, itu soal lain. Itu kerja. Ada kerja tak apa. Kerja suami kerja mana? Pelantai minyak tu. Di kertih tu. 3 bulan sekali balik. Redha tak? Redha tak? Dah pilih suami kerja minyak. Macam mana? Itu kerja dia. Pam minyak tu. 3 bulan sekali balik. Redha tak? Macam mana tu kerja dia? Ya? Bahasa ibu tunang tahu dah. Ha, dia lah. Maknanya dia tahu dah suami saya dia ni kerja minyak. Masa berkawan dia tahu dah dia kerja minyak. Ya? Oh, saya 3 bulan sekali balik. Tak apa, saya tak apa. Tak kisah. Tak kisah sebab kahwin bawa kisah. Macam mana? Ya? Okey, faham tak? Suami jarang balik. Kadang kerja, minta izin. Panggil. Okay? Adik teman. Baik, satu. Tapi jangan adik lelaki. Ha. Laki perempuan. Ah, oh, tu tak boleh lah. Kalau laki tim bersyubhat. Dak ma yari buka ila ma la yari buk, kata Nabi. Jangan buat tu benda buat syak wasangka. Kita panggil adik laki sepupu laki duduk rumah kita. Tak kira lah adik suami siapa ke orang laki, apa kata jiran? Jiran sebelah yang satu lagi tu. Ha, dia lah Allah. Kita jangan buat orang sangka bahawa bukan pada kita. Jangan buat satu benda menimbulkan fitnah dan keburukan. Tapi kita ada anak-anak. Tak kira lah. Orang dia ada syak tak? Ada syak. Ha, habis. Tak boleh lah. Tak boleh. Cuma soalan dia ingat aku sengaja suami itu tinggal bini balik rumah dia. Bawa ketiak ibu. Tinggal bini balik duduk rumah. Ha, itu yang salah tu. Dia sebab Nabi takkan tinggal bini walaupun satu malam. Isteri. Nabi takkan tinggal isteri walaupun satu malam. Tengok cerita dalam hadis isteri nisbu Syaban. Dalam hadis nisbu Syaban. Nabi beribadat di masjid, beriktikaf di masjid. Terlupa nak beritahu Aisyah. Malam tu dia dah beribadat sampai pagi. Terlupa nak beritahu Aisyah. Dia tak balik malam tu. Sampai tengah malam dia balik. Nabi balik. Nabi balik tak tinggal bini tu. Tiba-tiba kita lari tidur mak bawah ketiak mak. Tidur bawah ketiak mak. Bini tinggal satu rumah. Ha, itu yang salah. Itu suami yang tak bertanggung. Tanggungjawab. Boleh faham? Ha, cukup lah. Wallah Allah. Baik, soalan seterusnya. Tanda-tanda rumah diganggu jin dan sebabnya. Tanda-tanda. Tanda tak tahulah. Tengok agaknya pemindah bergoyang kat pintu bergoyang ke. Tu ada jin lah tu. Ya. Tengok pintu terbuka, orang tak ada. Nampak pinggan terantuk dapur orang tak ada. Siapa yang hantuk tu? Siapa yang hantuk tu? Eh? Dia lah ada orang tak ada pinggan belaga siapa yang belaga pinggan tu? Dalam rumah kita sorang-sorang sekejap-kejap TV buka, siapa buka? Itu tanda-tanda. Ada? Ada gangguan. Siapa? Makhluk gaib yang kita tak nampak. Yang kita kata makhluk halus. Halus besar mana? Kita panggil makhluk halus pasal apa? Halus kita tak nampak. Bukan halus kecil tu. Ya? Makhluk tu besar. Kalau dia keluar ke alam jatuh kita besar. Ha, bila dia keluar kan macam-macam lah kita panggil. Kalau dia keluar budak kecil, bogel, togel, mata merah, kita panggil apa? Pandai-pandai panggil nama tuyul. Mana ada hadis Quran sebut tuyul? Kadang-kadang dia keluar orang perempuan pakai baju kebaya, rambut panjang mengurai, ketawa mengilai-ngilai. Dah pun tiada buat. Bunian, masya-Allah. Mana ada bunian dalam Quran hadis ini? Kadang-kadang dia keluar rupa tinggi, panjang ya, badan berbulu, mata merah. Tentu raya. Pasal apa tentu raya pasal besar? Kita besar raya lah. Buat jalan besar sikit jalan. Buat balai besar sikit. Pulau hari besar sikit. Pilihan besar sikit.
Semua kaya. Nampak hantu besar sikit. Itu gangguan makhluk-makhluk halus. Ha, cuma kalau biasanya gangguan makhluk halus ini dia ada tiga. Dia ada tiga, ya, tiga jenis. Gangguan makhluk halus ada tiga. Yang pertama dia panggil lintasan. Lintasan itu dia lalu. Kebetulan dia lalu kat masuk rumah kita balik tapi buka pintu dia pun lalu. Itu dia panggil lintasan. Ya. Akan dia lalu sekejap, singgah sekejap, dia keluar pergi. Terutama kedua lintasan. Yang kedua orang hantar. Orang hantar. Siapa yang hantar? Musuh kita lah. Dia jumpa bomo siang bomo sakai. Ha, dia hantar mari. Hantar tu. Ha, dah tak sedar kita dah. Itu orang hantar. Dan yang tiga memang dah ada penunggunya yang dinamakan saka. Saka tahu saka? Yang tok nenek kita. Tok nenek kita pula, mak kita pula, mak kita dah mati. Dia tak mati. Mak kita hantar di kubur mak kita, dia dah ada. Dia balik. Ha, tu dia ada rumah kita tu. Dia tak pergi mana lagi dah. Ha, so kita pula jadi mangsa dia. Ha, tiga jenis ya. Yang pertama apa dia? Lintasan. Yang kedua orang hantar. Yang ketiga penunggu, saka. Yang pertama tu senang. Baca Fatihah, baca ayat kursi, habis. Lari, cabut lari. Cabut lari tunggang langgang, habis. Ha, kalau rumah kita ada kacang untuk tengok tu, ha, kan baca kursi lah. Baca kursi ke, baca laqad ja'akum ke, tak kira lah. Ya? Ha, baca surat al-jin ke, ha, dia lari lah. Itu kalau memang lintasan. Tapi kalau orang hantar, ha, tengok pula pangkat orang hantar tu. Kalau pangkat dia sarjan, pangkat dia inspektor, dia lari lah. Tapi kalau kita sarjan dia inspektor, dua, yang tiga saka, tak boleh. Saka tak boleh. Tercari pakar, betul-betul pakar dia, oh boleh. Jadi dia takkan. Sebab itulah Islam melarang kita berdamping dengan jin dan syaitan. Islam melarang kita berdamping dengan jin dan syaitan. Sebab yang berdamping kita tu siapa dia? Jin apa? Jin kafir, bukan jin Islam. Ayat 6 surah Al-Jin, cuba rojok tengok. Rojok ayat 6 surah Al-Jin. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa innahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ini kata-kata jin Islam. Jin Islam protes. Jin Islam protes. Dia kata apa? Ni ha, ni selah manusia jahat, kata jin. Jin Islam yang kata terdapat segelintir manusia ni yang jahat minta bantuan jin kafir. Hingga menyebabkan jin kafir bongkak dan besar diri. Jin kafir bongkak. Besar diri dia aku. Ha. Manusia minta bantuan aku. Kau apa dah? Tuhan sama dia tu. Jadi yang berdamping manusia jin apa? Jin kafir mana ada jin Islam? Bila berdamping dengan kita, Allah sebut lagi ayat lain. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa man ya'shu an dhikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Orang yang lupa peringatan Allah, yang tak berdampi dengan Allah, lupa Allah, orang-orang ini kata Allah, kami regu dia dengan partner dia syaitan. Ha, dia suka berdampi dengan syaitan, dia bela syaitan, minta bantuan syaitan, lama-lama fahuwa lahu qarin. Syaitan akan jadi apa? Jadi apa? Qarin. Mana dengar tak qarin? Qarin ialah nama bagi jin syaitan yang berkawan rapat dengan manusia. Siapa bela jin, siapa ada bela tu raya, maka tu namanya qarin. Bila namanya qarin, kadang-kadang orang tu mati, hantar kubur. Malam-malam dia balik. Ada pernah berlaku tak? Bukan dia yang balik. Yang balik siapa dia? Qarin. Atau akhirnya jadi saka. Boleh faham? Ah, wallahu a'lam. Baik, soalan seterusnya. Saudara saya sering disihir. Bagaimanakah cara mengatasinya? Sihir. Ah, susah. Sebab itulah ulama-ulama kata nak ubat sihir ni payah. Sehingga ada pendapat ulama mengatakan kita diharamkan mengamalkan ilmu sihir, tetapi diharuskan mengguna sihir untuk melawan sihir. Saya ulang lagi sekali ya. Ulama kata haram kita terlibat dengan sihir, sebab sihir dosa besar yang kedua dalam Islam selepas syirik. Sihir
Siapa yang mengamalkan sihir tu guna bantuan jin tadi tu, tu sihir lah tu. Gunakan jin untuk rosak orang, sakit orang, musnah orang, itu mana sihir lah tu. Orang itu terlibat dosa yang kedua terbesar dari Islam. Yang pertama apa dia dosa paling besar? Syirik. Yang kedua sihir. Baik, orang amal sihir terlibat dosa paling besar. Kita jangan buat sihir kecuali bila nak menolak sihir, kita boleh guna sihir. Nak menolak itu dia saja, lain tak boleh. Itu kalau dah kena. Cuma kalau belum kena, belum kena, ada ulama-ulama buat formula macam mana kita nak mengelak diri kita daripada kena sihir. Nak tak ilmu ni? Ada petua. Nak? Bayar 10 ringgit seorang boleh? Akan bayar kebenar kan, insyaAllah. Ini petua berpandukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulis ya. Barang siapa membaca 6 ayat yang pertama dari surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi wal muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim. 5 ayat ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulikumul muf. 5 ayat yang pertama surah Al-Baqarah. Lepas itu diikuti ayat 255 surah yang sama, ayat kursi. Ayat 255 itu ayat kursi. Tahu ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampailah wa huwal aliyul azim. Disambung 3 ayat akhir surah yang sama daripada amanar rasulu bima, ini macam tahlil, macam buat tahlil tu, daripada amanar rasul sampailah fansurna alal qaumil kafirin. Maka Nabi kata barang siapa mengamalkan ayat-ayat ini setiap menjelang malam. Setiap menjelang malam bila? Maghrib lah. Maghrib, lepas maghrib, lepas bayang maghrib, baca lah ini, baca buat amalan zikir, wirid, lepas bayang. Seulang lagi sekali, 5 ayat yang pertama Alif Lam Mim sampai Muf Lihud, disambung terus Allahu la ilaha illa sampai Al-Aliyul. Ayat apa? Habis Al-Azim, sambung terus Amanah Rasul, 3 ayat terakhir sampailah Fansurna al-Qawmil Kafirin. Nabi kata barang siapa mengamalkan ayat-ayat ini setiap menjelang malam, maka kalau malam itu orang nak sihirkan dia, maka sihir takkan sampai kepada dia. Silap-silap balik kepada orang yang buat atau yang minta dibuat, dan dia tak akan mati secara tiba-tiba pada malam itu. Dan barang siapa mengamalkan ayat-ayat ini setiap menjelang siang, menjelang siang bila pula? Lepas subuh lah. Amalkan lepas subuh. Maka hari itu kalau orang jumpa bermuah sakai, bermuah siarat sihirkan dia, tak kena. Dan dia tak akan mati secara tiba-tiba pada hari itu. Jadi ini amalan sebelum kena. Bila dah kena, tak ada ubat lagi dah. Melainkan hanya sihir yang boleh melawan lawan sihir. Boleh faham? Saya jazakan insyaAllah. Lepas ni bayar. Benda ni. Baik, soalan seterusnya. Dah sejam dah Dato' kita bersama dengan Dato' Sawan. Ada lagi soalan? Bagi Ustaz Desan tu. Ustaz kata yang melawan sihir tu kan. Ya. Contoh kita kena sihir. Kita nak lindung diri kita daripada terkena sihir tadi. Baca doa. Dialah kalau dah kena sihir. Mana kita kena keluarkan sihir tu dulu, ubat dulu. Jadi bila dah sihir tu dah tak ada pada diri kita, dah selamat, baru kita pagar kita diri kita dengan amalan-amalan tadi. Tapi selagi sihir ada dalam badan kita, itu payah dia tak nak keluar. Sebab tu ulama-ulama mengharuskan kita nak amal ilmu sihir salah. Tetapi kita guna sihir untuk melawan sihir itu harus, kata ulama. Boleh faham ya? Boleh faham ya? Kita kata kalau orang ni dia ni amal ilmu sihir. Kita minta tuan, saya tahu tuan ni ada amal ilmu sihir. Ya, boleh tuan tolong saya. Tolong apa? Saya ni kena sihir, lawan sihir ni. Tapi biasanya kalau orang yang bela jin tuan, dia tahu. Dia tengok-tengok.
sihir masuk dalam dia ni, ni satu one star general. One star general. Dia dia pun baru tiga cakok sini. Minta maaf lah saya, saya tak mampu. Dia beritahu, dia beritahu. Dia kalau tengok, tengok, ah, dia ni baru tiga cakok, ayah aku inspektor, ah, boleh insyaAllah, saya akan cuba. Oh, memang lah, kadang-kadang ada, dia minta seorang, kadang minta semua ada. Kadang minta seorang saja. Kan dia marah seorang-seorang tu yang kena. Dia kan kena sebab kena, semua keluarga dia kena. Semua kena. Dah tak kira lah, dia minta buat macam tu. Dia minta buat, aku nak semua keluarga dia kena. Suami dia, anak-anak semua. Semua kena. Kerana dia minta saya nak usaha Zahan seorang je. Usaha Zahan seorang kena. Dia, ha? Bila kata saya buat untuk dia kot. Ha, tak apalah. Okey, boleh faham ya? Allah Allah. Ya. Soalan ni saya. Eh? Apa dia? Ah, tu kena cari pakar dia lah, cari pakar dia, minta dia datang check tengok kalau bila halau keluar, halau lah, kena ikhtiar lah, kena ikhtiar ya. Soalan untuk orang lelaki pula. Oh, apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, apa dia? Ustaz, oh, ada satu benda yang muskil Ustaz, boleh tak kalau kita bagi zakat kepada keluarga adik-beradik sekandung sama kita? Teruskan, terima kasih. Ya, yeah. Baik. Saya ingat memang fatwa dah lama dah keluar dah. Ya, yeah. Hukum pun dah keluar dah. Zakat tidak boleh kita beri kepada orang-orang di bawah tanggungan kita. Zakat tidak boleh kita beri kepada orang-orang di bawah tanggungan kita. Siapa dia orang bawah tanggungan kita? Biasa mak kita, kita tanggung dia, betul tak? Tak dia bagi zakat. Ayah kita siapa tanggung? Kita tak boleh. Anak-anak kita siapa tanggung? Tak boleh. Adik kita miskin siapa tanggung? Kita tak boleh. Kita tak boleh bagi zakat kepada orang-orang di bawah tanggungan kita. Boleh faham? Boleh faham? Ha, melainkan kalau orang tu bukan di bawah tanggungan kita. Mungkin kadang-kadang sepupu kita. Tapi kalau adik yang dah kahwin, dia tanggung sepupu. Biasa tak kira lah kalau dia tu adik kita. Biasa kalau adik kita, kita ni abang dia orang kaya, kakak orang kaya, takkan tak tolong adik kita kot? Siapa yang di bawah tanggungan kita tak boleh bagi zakat. Ya, yeah? Sebab tu dia katakan kalau sepupu, sepupu tu agak jauh sikit, sepupu biasanya jauh sikit, boleh bagi tak? Ha, tu boleh. Biasanya kalau adik kita, kakak kita, dia tak boleh. Sebab itu dia berhak menerima nafkah. Nafkah dengan zakah dua benda yang beza. Nafkah untuk orang-orang di bawah tanggungan kita, adapun zakah untuk orang-orang yang bukan di bawah tanggungan kita, dengan syarat mereka termasuk asnaf yang 8. Bukan asnaf, tak boleh terima zakat. Ya, yeah? Boleh faham? Ya, yeah. Dah. Ya, yeah? Selama ini siapa bagi bantu mak mentua dia? Siapa nafkah mak mentua dia? Kalau dia juga dia bantu kaya, dia bagi nafkah mak mentua dia, tak boleh bagi zakat mak mentua dia. Sebab mak mentua berhak menerima nafkah, bukan zakat. Ya, yeah? Mana bukan zakat tapi nafkah. Dia dua benda yang beza, nafkah dengan zakat. Okey. Tapi bagi saya lebih baik bagi nafkah. Jangan bagi zakat. Zakat bagi orang lain. Takut-takut kalau tak bagi itu tak dianggap zakat, dia akan nafkah. Okey, tak dianggap orang tak bayar zakat. Boleh faham? Okay. Boleh tunggu lagi. Eh? Ada lagi soalan ni? Okeylah, biarlah. Makanan aku dah terhidang lah tu. Kita doa tu kat tepi ya. Ya, di situ orang sekalian. Ada ke lah? Misal? Kat saya ada empat lagi ni. Dia wakil kat saya tu, saya tanya dalam apakah hukum orang bermain alat muzik, apakah alat yang boleh dibenarkan dalam Islam dan yang tak dibenarkan? Ya. Kalau terlihat dalam satu hadis, walaupun ada ulama kata hadis da'if ya, dia kata al-mawziqaru bil-itar, maknanya alat muzik yang bertali, satu. Dan yang kedua, alat muzik yang bertiup, yang ditiup, yang bertali dan yang ditiup itu tak dibenarkan dalam Islam. Walaupun ada ulama kata ini hadis da'if, kita tak boleh berhujah, cuma sekarang saya nak beritahu saja. Ada yang mengatakan dalam Islam ini yang tak dibenarkan yang bertali dan yang di tiup. Yang bertali apa dia?
Lagi? Apa lagi? Apa? Apa lagi? Itu yang bertali, yang bertiup. Seruling. Seruling itu mizmar mazamir syaitan. Seruling itu maknanya syaitan punya muzik. Pernah sekali bila syaitan protes, wahai Tuhan, engkau bagi kat Islam, orang Islam ni lagu dia, lagu muzik daripada dia, azan. Kami lagu kami apa dia? Allah kata lagu kau tu, seruling tu. Sebab tu seruling bambu tu kena tiup tengah-tengah malam, orang tidur bangkit tu. Dia tu mizmar syaitan. Allah bagikan seruling syaitan tu, seruling tu untuk muzik dia. Ha, jadi kalau seboleh-bolehnya yang bertali dengan yang bertiup itu tak dibenarkan. Adapun yang gendang, pernah Nabi, orang Habasyi bergendang depan masjid, Nabi duduk dalam masjid tengok. Itu maknanya yang bergendang yang pukul itu diharuskan. Lepas tu kita panggil kompang. Kompang tu dia panggil duf. Dalam hadis Nabi, Nabi kata apa? U'linun nikah walau bidduf. Nabi kata bila kamu kahwin, iklankan umum kahwinan dengan tepuk gendang. Ha tu yang panggil kompang tu, kedepang. Sebab Nabi kata iklankan perkahwinan umum kahwinan dengan pukul gendang. Ha tu dia panggil kompang tu. Ya, ha tu boleh. Ha, ketuklah kompang tu. Dah tak kira lah, pukul yang pukul boleh. Ha tu Nabi suruh tu. Oh, lulun nikah bidduf ni. Iklan pernikahan dengan tepuk. Tepuk gendang. Ha, tepuk gendang tu, kompang tu gendang lah tu. Ya, yeah? Okey. Okay. Baik, soalan seterusnya. Bolehkah seseorang mengeluarkan zakat digantikan dengan benda? Umpamanya biskut atau sebagainya? Eh, tak boleh. Kalau zakat harta, duit-duit lah. Ada pula zakat kata hampir 10 tin biskut bawa pergi. Orang tu kata rumah saya biskut 6 tin dah ada dah. Dia yeah? Kalau zakat harta kena bagi apa? Duit melainkan kalau zakat peterah bagi apa? Apakah tu lain? Dia zakat harta. Nabi Zakat kata dia bawa abutan hampir 1 lori bagi. Ya Allah. Dia bermusim-musim riyad, musim abutan. Dia bagi zakat riyad abutan. Tapi banyak bayar zakat duit, tak boleh. Kalau bagi zakat duit, ha, melainkan kalau dia tokian riyad dia bayar zakat riyad tu boleh. Kalau dia berniaga riyad, dia berniaga, dia berniaga duit, dia berniaga duit, dia lah dia berniaga biskut, mana ini duit dia berniaga, bayar zakat perniagaan tu duit, bukan barang tu. Kalau nak kira bagi zakat barang dijual, kena pula orang jual barang yang tak senonoh, ha? Macam mana? Orang jual baju, takkan bagi zakat baju, kan tak baju dia? Duit nilai dia, ya? Lepas tu 2.500. Okey? Baik, soalan terakhir. Ada 2-3 soalan ni tak sempat. Baik, soalan terakhir ni agak menarik. Soalan lagi? Janganlah teruk-teruk sangat soalan. Soalan tadi tu, lepas tu tanya Ustaz Syakawi diri tu. Minta maaf lah. Ada muslimat tanya, banyak muslimat yang banyak berderma di antaranya, sumbangan untuk kita dan sebagainya. Memang muslimat ada orang yang ringan tangan lah, macam Ustaz kata tadi. Tapi adakah sumbangan ataupun sedekah, derma, infak, wakaf dan sebagainya itu perlu meminta izin suami dahulu? Okey, baik. Ya, baik. Terima kasih. Memang betul, ya. Memang betul. Maksudnya sejarah juga buktikan bahawa di kalangan lelaki perempuan ni, orang yang lebih minat derma siapa? Perempuan. Kalau suami isteri berjalan di jalan raya, tiba-tiba datang minta sedekah. Siapa dahulu sedekah? Isteri ke suami? Isteri. Ya, tapi kadang-kadang isteri ni pun fitnah juga. Allah sebut dalam firmannya, ya, wa'lamu annama amwalukum wa uladukum, ayat lain kata innama azwajukum fitnah. Sebab kadang-kadang bila suami nak derma, bagi 1,000, bang jangan banyak bang, 5 tu cukup. Ada berlaku tak? Datang minta sedekah dan bagi 10 ringgit, bang 5 ringgit cukup bang. Ada berlaku tak? Itu fitnahnya. Tapi walaupun benarnya orang yang suka sedekah memanglah si isteri. Baik, bila nak sedekah perlu tak minta izin suami? Itu soalannya. Perlu kan minta izin suami? Sebelum saya nak jawab soalan ini, saya beritahu perempuan, ya, harta yang dimiliki seorang isteri ada 3 jenis. Harta yang dimiliki seorang isteri ada 3 jenis.
Yang pertama, ada harta yang dimiliki isteri, milkul mahdhah. Hak milik isteri 100% hak dia. Tak ada kena-mengena dengan suami. Dia mungkin dia bergaji atau mungkin dia banyak duit kata banyak, mungkin dia ada pesaka, dia ada kata, itu hak dimiliki dia 100%. Satu. Yang kedua, ada harta yang jadi hak milik suami. Ada suami yang bagi isteri duit, bagi bukan duit dia, duit suami. Bukan duit dia. Cuma suami bagi dia, bagi dia simpan, bagi dia pegang, itu hak siapa? Hak suami. Dan yang ketiga, hak milik bersama. Macam mana hak milik bersama? Ini peti cash. Setiap bulan masuk 500. Suami nak boleh ambil pergi beli, isteri nak boleh ambil pergi beli. Itu milik bersama. Maka ulama kata, adapun yang pertama dengan yang kedua, apa yang kedua dan yang ketiga, hak milik suami, hak milik bersama, isteri telah pandai-pandai melainkan dengan izin suami. Adapun yang pertama, hak milik isteri 100%, tak perlu izin suami. Tak perlu izin suami. Saya ulang lagi sekali. Supaya lebih faham ya. Duit dalam tangan isteri ni ada tiga jenis. Yang pertama, milik isteri 100%. Duit mana? Duit mungkin duit gaji dia. Dia bekerja, duit gaji dia. Tu ulama-ulama kata buka kitab fiqah. Suami tak berhak masuk campur tangan urusan duit isteri dia. Suami tak berhak langsung. Itu hak dia. Jangan kacau, jangan usik. Hak dia, dapat gaji ke, tak kira lah, dia tinggal terkenal loteri ke, dia tikam. Perempuan tinggal loteri ke? Oh, tak nak. Okey, dia pesaka ayah dia ke, dia dapat? Ayah dia baru meninggal, orang kaya, loaded. Dapat pesaka sampai 200 juta. Duit siapa tu? Tapi kalau isteri dapat 200 juta, suami macam mana? Tak kerja dah jawabnya. Oh, dia pesapu, buka, dia gosok habis beradang. Itu hak milik isteri 100%, hak dia. Dia nak buat apa? Itu hak dia. Cuma kalau isteri tu kaki judi, tika beko, suami berhak melarang tika beko. Larang duit dia? Tak boleh. Boleh faham? Adapun yang kedua, duit suami cuma disimpan pada isteri. Ha ni, apalah abang ni dapat duit simpan. Kau peganglah duit. Duit siapa tu? Duit suami. Dan yang ketiga, hak milik bersama. Biasanya dalam rumah tangga ni petekish lah. Petekish yang kan ada suami setiap bulan. Ha ini untuk urusan dapur. Ada berlaku tak? Ha, ada peti cash tu, peti cash. Dia 500 sebulan, 1000 sebulan. Ini untuk dapur. Ha, berada, suami pun boleh ambil, isteri pun boleh? Boleh ambil. Ha, dua ini kena minta izin. Yang pertama, tak? Baik. Kalau isteri duit banyak, dia nak bagi sedekah, duit mana nak sedekahkan? Duit sendiri. Ya, duit sendiri. Tama-tama pula sampai kita ada duit ada bilah pada 50 ribu. Kita nak beli gerbedak, suami beli kan? Nak beli seluar dalam, suami kena beli kan? Kalau seluar dalam pakai tali jerok, jerok tali putus, suami kena beli kan? Habis duit buat apa? Duit buat apa? Ha, sedekah bagi habis hari ni, insyaAllah. Itu dia saja. Ada apa yang kedua, tiga, itu kena minta izin. Bang, kalau orang datang minta sedekah, boleh tak saya ambil duit dan bagi RM10? Itu suruh kau lah. Ha, tak apalah. Ya? Yeah? Atau boleh tak saya bagi duit abang? Aku suruh kau pandai-pandai kau lah. Ha, tu pulang lah. Itu baru kena minta. Tak izin. Faham? Ha, bagus. Alhamdulillah. Baik, soalan terakhir ya. Yang betul-betul terakhir lah. Tadi launching sekolah pun dah budi lah. Dia suruh rehat. Baik, soalan yang terakhir. Tak lama lagi anak saya akan bernikah di surau. Sekali buat kenduri. Boleh tak Datuk Seri bagi tahu adab buat walimah di surau? Apa yang perlu dibuat? Ini walimah ke akad nikah? Akad nikah di surau dan kenduri di surau. Kenduri bukan dalam surau, di luar surau. Takkan melakai hidang dalam surau tu? Ha, taklah dalam surau, luar surau. Dia jangan masuk bersilau dalam surau makan. Jadi dua soalan ni. Yang pertama, akad nikah di surau ataupun di masjid. Walaupun jadi isu beberapa hari panas, dia kata tak ada berlaku akad nikah di masjid. Ada dengar tak bawah ni? Jadi isu. Tak boleh akad nikah di masjid. Memang Nabi tak buat. Sebenarnya memang berlaku. Ya. Pernah berlaku, Nabi mengakad nikahkan Sa'ad As-Sulami. Sa'ad daripada Bani Sulaim, Nabi akad nikah dengan Atiqah binti Abdul Rahman. Nabi buat dalam masjid. Nabi buat dalam
masjid. Saat aku nikahkan dikau dengan Atiqah binti Abdul Rahman yang berwakil wali bapa pada aku dengan mas kawinnya 300 dinar tunai. Tu Nabi buat dalam masjid. Ada, bukan cakap tak ada, ada nas, ada hadis. Nabi mengahwinkan Sa'ad daripada Bani Sulaim, orang hitam legam tu, dikahwinkan dengan Atiqah binti Abdul Rahman, perempuan gadis yang cantik, yang lawa. Nabi buat di masjid. Itu menunjukkan boleh buat akad nikah di masjid. Saya ada ulama-ulama mengatakan nak berkat seelok-elok ikat nikah di masjid. Tapi bila pergi di masjid, adab-adab dan etika masjid kena pelihara. Tapi hari ini adab-adab tu pun dilanggar. Yang haid masuk masjid, mini skirt masuk masjid. Itu dah tak boleh lah, tu tak boleh lah. Orang haid boleh masuk masjid? Tak boleh. Janganlah masuk, dia masuk juga. Ada orang mengadu pada saya macam mana buat Ustaz kata dia. Hai orang mengadu ni baik, masuk masjid juga. Perempuan pengantin datang haid masuk masjid, akad nikah dalam masjid juga. Ni dah melampau lah, ni tak boleh lah dia. Nak berkat tapi kena melanggar pantas larang buat apa? Nak buat ikutlah dia punya adab-adab dan tata cara masuk masuk masjid, satu akad nikah tu. Dan yang kedua buat kenduri mana-mana boleh buat. Nak buat di luar surau ke, nak buat di luar masjid ke, nak buat di hotel ke. Walaupun sama orang tak setuju buat di hotel. Cuma jangan ada unsur-unsur riak. Nak buat kenduri kahwin, Nabi kata tiga. Hari pertama kenduri, itu nama dia fadl. Kelebihan. Buat kenduri hari kedua, itu namanya riak, kata Nabi. Buat kenduri hari ketiga, itu namanya haram. Mak tu dah riak. Sebab tu kenuri kata ulama sehari kali je. Sekali je, jangan buat 2-3 kali. Belah pengantin buat sekali, belah pengantin lelaki sekali. Ini buat, hari pertama buat di padang bola. Kali yang kedua buat di padang sekolah. Kali ketiga buat di hotel. 3 kali. Tu dah lebih dah. Nabi yang pertama tu sunnah. Yang kedua tu, apa dia? Dia panggil? Yang kedua tu dia panggil, fat kelebihan, atau bagi lebih buat 2 kali. Yang ketiga? Itu dah sum'ah, dah riak. Dah haram. Tak boleh. Ambil nak buat pula, kita buat kenduri. Bila mana kita buat kenduri, apa Nabi kata? Apa Tuhan kata? Dan kalau sebut dalam firman Allah besar sakim, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kenduri kahwin ke, tak kialah kenduri apa, kita buat kenduri kerana siapa? Kerana Allah, la nuridu minkum jazaan. Balasan kami tak nak. Tak payah bayar-bayar apa. Tak payah. Tak payah. Wala syukura. Terima kasih pun tak payah. Saya panggil makan-makan-makan. Belah balik. Habis cerita. Tetapi. Ada tetapi tu. Dalam kenduri kahwin. Dia lain sikit. Nabi bila dia kahwin ke Sa'ad dengan Atiqah tadi. Itu baca lah sejarah dalam kitab Tabil Ghafilin. Bila dia kahwin ke Sa'ad. Letak mas kahwin 300 dinar. Juling mata Sa'ad tu. Ada riwayat mengatakan terpaksa 2 kali Nabi ulang akad. Kali pertama saat aku nikahkan dia kau dengan Atiqah binti Abdul Rahman yang merupakan wali pada aku dengan mas kahwinnya 300 dinar tunai. Saat mana ada duit? Saat duit tak ada. Dia tak jawab nikah tu. Akan jawab ke mana aku ambil duit 300 dinar ni? Kali yang kedua Nabi ulang lagi, saat aku nikahkan dia kau dengan Atiqah binti Abdul Rahman yang merupakan wali bapa pada aku dalam aku 300 dinar tunai. Berdewa, aku terima nikah ya Ustaz. Sah. Bila sah nikah, okey, saat balik buat persiapan kahwin. Dia tak balik. Saat baliklah buat persiapan kahwin. Dia diam. Ya Rasulullah, kenapa tak dah kahwin mahal sangat? Orang lain Nabi kahwin dengan mas kahwin surah ikhlas je. Ada yang cincin besi saja. Kenapa saya bertinggal tu? Mana saya ada duit? Maka Nabi kata, oleh kerana aku tahu ada duit lah, aku letak tinggal tu dinar. Kalau aku tahu kamu duit banyak, aku bagi free lah. Terbalik pula. Betul tak? Terbalik tak? Habis macam mana? Macam, okey. Engkau pergi rumah 3 sahabat. Engkau pergi rumah Sayyidina Ali. Engkau pergi rumah Darwin bin Auf. Engkau pergi rumah Umar bin Khattab. Kau pergi cakap dia orang yang aku ni kahwin, aku kahwin kau. Cakap dia rupa-rupanya tuan-tuan. Bila dia pergi ketiga-tiga tu, dia semua bagi duit. Banyak dia bagi. Rupa-rupanya seolah-olahnya Nabi menganjurkan bila orang kahwin, tolong bantu dia. Bantu dengan apa? Wang ringgit. Sebab dia nak hidup baru. Nak bertanggung jawab. Tu macam galakkan, tolong orang nak bagi. Bagi apa? Betul kita bila kena kahwin, kita bagi apa?
orang sini bagi duit ke bawa beras? Ha, masa bagi envelope kan? Tapi dalam envelope pun ada envelope kosong juga. Saya pengalaman saya dalam Amerika, anak ada. Habis asal semua kita buka lah envelope satu. Ada RM2, RM10, RM1, RM2, RM300. Buka tengok, jenguk-jenguk. Loh, kosong. Dua envelope kosong. Tak apa, Alhamdulillah. Jadi itu kesimpulannya je. Pertama, boleh buat di masjid, di surau. Tapi adab-adab dan tata-tata kena. Kena apa? Kena jaga dan pelihara. Wallahualam. Terima kasih bagi Dato' Sri. Tuan-tuan, puan-puan, nanti Allah Ta'ala. Akhir sekali, 5 minit terakhir ni, kita nak Dato' Sri berikan sekitar iman berkaitan dengan projek yang kita sedang jalankan di Ma'had Tafiz di Kompleks Tarbiyah Ratu Jannah. Tuan-tuan, kita akan poster. Kita akan poster boleh? Tak ada. Tak ada. Poster. Ah, ada, depan. Ada soalan lagi? Nah, tanya moderator. Nah, boleh. Peluang ke? Tak, boleh. Cuma tak faham. Kakak bagi zakat ke adik? Itu tadi saya kata, orang-orang yang biasa di bawah tanggungan kita tak boleh bagi zakat dekat dia. Dia kena bagi nafkah, bukan bagi zakat. Kalau buka budak sekolah pun atas asnaf yang 8. Asnaf yang 8. Siapa dia asnaf yang 8? Al-fuqara wal masakin wal amidin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 itu dia saya berhak dapat. Sebab itulah dalam 8 ini kenapa Allah tak sebut anak yatim? Kenapa Allah tak sebut anak yatim? Sebab anak yatim tak masuk asnaf. Tetapi kalau Allah sebut anak yatim, oh lagi bahaya. Tuan-tuan pergi anak yatim Ulu Kelang. Anak yatim Ulu Kelang Selangor tu, puan-puan tahu tak asyik dia banyak mana? Berjuta. Tu anak yatim punya duit. Anak yatim berjuta duit dia. Kalau dia berhak terima zakat nak bagi lagi tu. Sebab tu anak yatim tak masuk asnaf. Tetapi kalau anak yatim dia miskin, maka dia berhak terima zakat atas kapasiti dia. Atas kapasiti miskin, bukan anak yatim. Anak yatim yang miskin kita beri zakat kapasiti miskin, eh? Bukan kerana dia anak yatim. Boleh faham ya? Anak yatim itu ialah kita beri sumbangan. Bila kita beri pada anak yatim, tak kira lah anak yatim yang kita belakar di rumah anak yatim ke, maka pemberi itu, duit jadi hak siapa? Anak yatim. Siapa makan duit itu? Makan harta anak yatim. Boleh faham? Cukup lah. Ya? Ada lagi? Okey, dah ada poster ya. Ini untuk makluman perempuan ya. Kami di Taman Miru Ipoh ada bina satu komplek Mahat Tahfiz. Ya, kita ada bina komplek Mahat Tahfiz. Bermula beroperasi tahun 2010. Ya, asrama dah siap, semua dah siap. Ya. Pendek kata yang belum siap hanya surau sahaja. Jadi baru-baru ni kami binalah surau dengan kos 1.7 juta. Dan surau dah siap. Surau dah siap, dah boleh pakai, dah pakai pun. Cuma kami tertonggak dengan kontraktor lebih kurang 100 ribu lebih. Dia nak bayar kontraktor 100 ribu lebih, itulah kami rata pergi cari duit. Dia nak selesaikan bayaran kepada kontraktor. Jadi khusus untuk bina surau. Jadi kalau perempuan beri hari ini dana, itu adalah merupakan sedekah jariah. Duit perempuan kami akan bayar kepada kontraktor untuk bina surau. Surau dah siap dah, pakai dah. Tapi bayaran kepada kontraktor tak cukup. Kami masih perlu lagi lebih kurang dalam lebih kurang 100 ribu lebih lah. Ha, jadi hari ni kalau bayar seorang 1,000 insyaAllah kot, termasuk rantai cincin apa ada lagi tu, cukup lah insyaAllah. Kalau ada ya, apa kelebihan kebaikan dia perempuan? Tengah kejap ya. Hari ni kalau perempuan bagi duit hari ni, itu khusus tu buat apa? Buat apa? Surau. Duit perempuan kami akan salurkan kepada kontraktor sebagai bayaran untuk
surau. Itu nama dia sadaqatin jariah. Tuan dengar tak sedekah jariah? Apa dia sedekah jariah? Sebab dalam kitab fiqah, sedekah dia ada dua jenis. Jangan salah faham. Sedekah ada dua jenis. Yang pertama disebut sedekah ammah. Yang kedua sedekah jariah. Sedekah ammah apa dia? Sedekah ammah atau sedekah umum lah. Ya. Tuan-tuan mari sini. Ustaz apa? Ustaz dia bagi tabung. Tuan-tuan masuk tabung. RM1 kah, RM10 kah. Tuan-tuan tak tahu ustaz nak buat apa duit tu. Mungkin dia untuk persediaan kelas dia ke apa. Tak tahu. Mungkin buat apa tak tahu. Tuan-tuan pergi masjid, masuk tabung masjid RM1. Tuan-tuan tak tahu masjid nak buat apa duit tu. Orang datang minta sedekah, tuan-tuan bagi RM1. Tuan tak tahu dia buat apa duit tu. Mungkin dia pergi beli rokok isap habis. Mungkin dia tinggal mikro tak kena habis. Itu hak urusan dia. Tapi tuan-tuan yang bagi RM1, maka Allah kata man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa bagi sedekah ammah RM1, dia dapat 10 pahala. Berapa? 10 pahala. Seolah-olah dia bagi RM10. Kalau RM1, kalau bagi 10, 100. Itu sedekah ammah. Adapun sedekah jariah lain. Itu lain. Ini dah tentu dah nak buat apa? Surau. Nak buat masjid, nak buat mahat tahfiz, nak buat sekolah. Itu sedekah jariah. RM1 perempuan bagi, berapa pahala dia? Berapa pahala? Allah sebut dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ini sabilillah ni. Kama masalih habbatin, sama seperti perempuan tanam sebiji benih. Hari ni RM1 perempuan bagi, bukan saya minta RM1, tidaklah. Contoh, kami nak cari RM100,000 bagi RM1 seorang, bila nak siap. Ini contoh. Kalau RM1 perempuan bagi, Allah kata samalah seperti perempuan tanam sebiji benih. Ambatat dia pun tumbuh. Sab'asanabil, mengeluarkan 7 dahan. Satu pokok tuan-tuan tanam, dia keluar pokok ada 7 dahan. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap dahan mengeluarkan 100 biji buah. 7 dahan? 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah ganda kali 2 lagi. Berapa? 1000? Yang tadi berapa? RM1 dapat berapa? Yang ini RM1 berapa? 1000? 1004. Itu daripada RM1. Yang jariahnya apa dia? Yang jariahnya apa dia? Itu lain. Yang sedekahnya dapat 1,400. Yang jariahnya, berapa-apa hulu saja duit, selagi surah itu digunakan, maka pahala bagi perempuan. Pahala hantar. Dihantar. Kalau perempuan labur saham dunia, masuklah saham mana-mana pun, bank-bank mana pun, saham dia setahun sekali kan? Adapun saham akhirat, bukan setahun sekali. Bukan sebulan sekali. Bukan seminggu sekali. Bukan sehari sekali. Mungkin sehari 10 kali. Selagi orang pakai, orang masuk, orang gunakan, sampai pahala. Dapat kita. Orang buat kuliah, sampai pahala. Orang sembahyang, sampai pahala. Orang gunakan, sampai pahala. Banyak mana? Kalau bagi RM1, ni buat ni. Itu pahala. Kalau nak banyak, bagi banyak. Pandai pun. Apa yang bawa tu bagi semua, tak tahu balik. Yang di leher, lengan, tinggal semua. Tapi kalau Zulian tak payah, menyusahkan orang. Itu kelebihan infak fi sabilillah. Satu. Yang kedua, apa kata Nabi, qala Rasul, cakap tadi lah. Dia yang pertama, lindungilah harta kita dengan zakat. Dan yang kedua, ubatilah penyakit kita dengan kalau perempuan ada penyakit, agak susah sangat, jumpa untuk bawa-bawa tak baik, kalau tak nak baik, cubalah sedekah banyak-banyak sikit, niat, ya Allah, ini sebagai ubat penyakit aku. InsyaAllah. Ya? Kerana dah berlaku, dah Allah dah tunjuk dah. Berlaku satu cerita, cerita benar, bagaimana seorang korporat. Orang korporat, duit banyak. Ya? Bukan keparat, korporat. Tahu korporat? Kontraktor semua, dia duit banyak. Tapi Bakir bin Kedekut. Bila Bakir bin Kedekut, Allah nak uji dia. Allah nak uji dia, bagi anak dia sakit. Bukan dia sakit, anak dia sakit. Bila anak dia sakit, tuan-tuan, dia orang kaya, duit banyak. Bila sakit, dia pergi hospital mana? Dia pergi hospital mana? Dia tak pergi hospital ke kampung ni.
pergi hospital pakar. Bila masuk hospital pakar, berapa dia bayar? Puluh-puluh ribu. Tak mau baik-baik. Hantar pakar sana tak nak baik. Hantar pakar sana tak nak baik. Semua tak nak baik. Tiba-tiba seorang ustaz nasihat dia. Dia kata, tuan, cubalah ubat anak tuan cara lain pula. Cara apa? Tuan cari mana-mana masjid orang nak buat, tuan bagilah sumai. Bagilah. Dia pun terfikir juga. Dia duit banyak. Ha? Baru terfikir. Selama ni tak fikir. Dia pun pergi cari masjid. Orang tengah buat masjid. Dia serah duit entah berapa ratus ribu. Allah alam. Ini. Saya sedekah untuk masjid. Ni ubat anak saya. Lepas dua minggu tuan-tuan. Baik anak saya. Tak payah pergi hospital. Tak payah pakai ubat apa. Baik anak dia. Dah berlaku. Dah berlaku. Maknanya tuan-tuan yakin. InsyaAllah. Siapa yang ada penyakit sikit tu. Bolehlah insyaAllah ya. Tapi kalau bagi seringgit tak payahlah. Seringgit pening kepala tak baik. Sebab seringgit tu nak beli penadum tak cukup. Dia ha, kalau sakit tu koronik banyaklah sikit. Ha, kalau perempuan ada, tuan-tuan ada heart attack, sakit jantung. Tuan-tuan tahu tak? Perempuan tahu tak? Penyakit jantung ni kalau masuk hospital. Kalau kena attack terus dia buat bypass. Tuan-tuan tahu berapa kos dia? Berapa kos dia? Berapa kos dia? Ni, ni bypass berapa kos dia? Tak tahu. Paling murah RM50,000. Ni bypass pemudah jantung. Itu paling murah. Ya. Yeah? Baik. Kalau hari ni perempuan bagi RM50,000. Ya. Yeah? Sepatutnya minggu depan perempuan kena heart attack. Oleh kerana hari ni bagi RM50,000, Allah kata malaikat selamatkan dia, heart attack cancel. Sebab advance dia suruh bagi RM50,000. Jadi perempuan nak mana? Bagi kami kan bagi ke hospital. Ha, fikirlah kita ada akal, fikir elok-elok, ya, buat keputusan sendiri insyaAllah untuk kebaikan kita. Wallahualam, itulah mudah-mudahan. Dan yang kedua, ini ada satu buku, ha, buku ni tajuk dia Tribute Sang Merabi Datuk Dr. Harundin Kejuara di Langit Malam. Buku mengisahkan riwayat hidup Datuk Harundin, abang saya. Ya, ha, ini kisah hidup dia. Saya pun tak tahu kisah hidup dia, ya. Bila saya baca buku ini baru saya tahu. Rupanya sepanjang hidup dia, di akhir-akhir hayat dia, dia telah berjaya membina 12 buah masjid. Dia dah bina 12 buah masjid. Satu masjid ada yang 8 juta. Kalau dalam masjid bukan duit dia lah, bukan duit dia. Bukan semua duit dia lah, dia pungut-pungut lah. Tapi dia pungut duit, tak payah pakai ramai-ramai. Dia nak buat masjid ni 8 juta. Dia pergi jumpa dua orang Tan Sri. Tan Sri, saya nak buat masjid. Dua orang Tan Sri bayar 7 juta. Baki, dia bagi. Nak buat lagi masjid 7 juta. Jumpa 2-3 orang Tan Sri, dapat 5-6 juta. Baki, dia keluarkan. Akhirnya siap 12 buah masjid. Kami ni nak buat surau 1.7 juta. Satu Malaysia round cari duit. Sampai sekarang haram tak cukup ni. Ha, jadi insyaAllah hari ni yang terakhir kot, mudah-mudahan ya. Ha, kalau semua bagi 1,000 ke 2,000 seorang, insyaAllah cukup lah. InsyaAllah. Okey, dah cukup ya. Alhamdulillah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.